Bener. Bener ya ngurut di sini, Ge? Iya, iya. Oh, gimana tuh caranya ngurut? Beli canang dulu, langsung ke sana. Oh, beli canang. Ya, canang tuh apa? Uang. Canang tuh apa? Kembang. Untuk main di rumah, untuk berobat. Oh, tarifnya berapa? Bali kan pakai canang dulu. Iya, kalau tarifnya berapa? Nah, tarifnya ya kalau cuma keselio. Ah. Sakit badan, iya. Paling 100.000. 100.000. Ya. Oh, kalau patah tulang? Patah tulang nggak tahu banyak, belum obatin obatnya. Oh, banyak yang sembuh kek, tapi kek. Iya, syukurlah. Oh, beli ini dulu ya kek, beli apa? Canang. Iya, canang. Oh, berapa duit tuh canangnya kek? 5.000. Ya beli satu dah kek, ya. Iya, iya. Iya, makasih kek. Oh, ini ya. Ini apanya nih canang nih namanya kek. Oke kek. Makasih ya kek ya. Ayo kita buka nih isinya apa aja nih. Ayo, coba. Isinya apa aja nih? Lupa. Atau hio nih. Syaratnya jadi kalau mau ngurut beli ini dulu nih, Bro. Canang namanya. Hey guys, sekarang kita masuk guys. Kita masuk guys ke dalam guys. Kakinya apa? Hah? Kaki mau perempuan. Siapa? Siwa itu. Siwa laki perempuan itu sama istrinya itu dua foto itu satu foto dua komponen pintar orang amat itu hadiah itu iya selamat siang Pak Mangku ya iya Ini pengobatan apa nih, Pak Mangku? Pengobat alternatif. Iya. Nah, itu alternatif sangkal putung dan pemijatan urat. Itu bisa ngobatin apa aja nih, Pak ya, Mangku? Keseleo. Keseleo, pijat capek, patah tulang, itu tergantung permintaan. Pengobat utamanya adalah urat sama tulang. Naikin perut kan itu. Dari tahun berapa nih, Pak Mangku? Saya duduk jadi dukun ini dari tahun 1988 saya sudah duduk. Itu jadi dukun di tempat anugerahan. Itu sampai sekarang. Oh, udah berapa orang tuh yang disembuhin tuh kira-kira? Saya ini sudah 15 kotak dibawa orang.
maupun dari Indonesia sampai luar negeri mancanegara. Itu majalah saya ada di Ilmu Kedokteran Australia, karena pas dia waktu saya menangan orang patah tulang umur 4 tahun pahanya patah, dia melihat penangannya sederhana cepat dan penyembuhannya 2 minggu udah dibuka gipsnya dari bambu itu. Dokter ahli tulang Australia di sini pas kepek tangannya, dia kaget melihat pengobatan alternatif Bali Indonesia ini. Makanya saya dibuatin majalah, katanya dia, untuk mengimbangin ilmu kedokteran di Australia biar jangan teman-temannya semua di Australia yang jadi dokter ahli tulang ego tersendiri karena dia melihat langsung pengobatan alternatif Bali ini Indonesia cepat dan murah tanpa melalui bedah, tanpa ya, melalui bedah dan tanpa melalui rongsen sudah tahu tulang patah itu. Biayanya keikhlasan itu. Ini warisan turun temurun ya Pak Mangku ya, turun temurun dari para leluhur saya. Wah, itu ini saya, apa Pak Mangku ini lokasinya di jalan apa nih Pak Mangku? Lokasi saya di Jalan Bypass Ngurah Rai, di depan Indonesia Power mesin listrik seluruh Bali, nomor rumah 696, Pesanggaran Denpasar Selatan. Kalau buka dari jam berapa Pak Mangku? Bukanya saya praktek kerja dari jam 8 aturannya sampai jam 12 saya perlu istirahat. Kadang-kadang pasien pertama itu dari pagi itu tidak habis jam 12, saya harus habisin dulu baru saya istirahat sampai jam 1, kadang-kadang sampai jam 2. Mulai saya sorenya kalau pas saya dapat istirahat, walaupun tidak dapat istirahat, saya mulai jam 2 sampai jam 9 malam imbuan pemerintah sekarang. Kalau dulu 24 jam sebelum corona. Tuh, sekarang kalau udah habis jam 9 paling lambat sampai jam 10 udah selesai saya sekarang ini. Itu karena ada COVID ini, saya dikasih surat oleh pemerintah desa, imbuanan pemerintah daerah. Tapi setiap hari buka ya Pak Mangku? Setiap ya, hari buka, tak pernah istirahat, saya tak bisa kemana-mana. Tapi kan itu bagus Pak Mangku, mulia, tolong orang. Saya kan sudah ditugaskan begini oleh Yang Maha Kuasa, saya tetap jalanin sekuat tenaga saya. Mudah-mudahan saya bisa dikasih kesehatan yang sempurna, menolong orang tersesat, orang yang merasa sakit. Amin. Iya. Saya bisa membantu dia biar jadi merasakan bahagia kembali. Gitu tujuan saya. Amin Pak Mangku. Ya, masalah ya, waktu ya, kita masih ambil kebijakan-kebijakan lagi sedikit gitu. Tidak terlalu apa namanya, terlalu berpedoman patok gitu. Berarti buka 2 sesi gitu dari pagi ya, jam 8. Iya. Sesi kedua jam 2 sampai jam 9 malam ya, ya Pak Mangku ya. Harus habisin pasiennya, udah habis jam 9 kan harus habis, sudah kadang orang duduk di sini. Biasa berapa orang tuh sehari Pak Mangku yang datang ke sini untuk paling berobat? Sedikit bisa 30-an orang. Setiap hari Pak Mangku 30 ya, orang. Setiap hari itu gitu. Ya sekarang musim corona bisa kurang gitu karena corona. Kalau sebelum corona bisa lebih itu gitu. Iya baik Pak Mangku, ada titip salam kan nih buat orang-orang, gimana pesan-pesan Pak Mangku zaman COVID begini ya, nih. Zaman COVID ini mudah-mudahan masyarakat kita jangan takut sama COVID. COVID ini kehendak Yang Maha Kuasa mungkin menantang kehidupan manusia ini. Gelombangnya habis senang dikasih susah. Waktu kesusahan kita jadi masyarakat kecil, kita harus kuat iman, kuat berpikir,
kuat menjalani kehidupnya. Nanti lubang kedua, habis susah pasti akan dikasih kesenangan hidup oleh Yang Maha Kuasa. Maha Kuasa itu dibilang oleh orang tua Maha Adil. Apapun permintaan masyarakat ini, dia akan bisa mengisi. Kesusahan dan kesenangan itu selalu berdampingan. Jangan kita takut menghadapkan kehidupan seperti ini. Kita jalankan saja hidup kita sebaik mungkin, sehirit-hiritnya bisa hidup di zaman sekarang ini. Amin. Tuh, lihat aja contoh sebagai pengulung. Tak takut apa, dia tak takut angin, tak takut hujan, tak takut panas, tak mengenal bau. Dia bisa sehat menarik gerobak. Itulah pakai pedoman kita hidup. Jangan menaik seperti sudah di kursi empuk, masih kropsi. Saya itu jengkel sekali melihat yang begitu itu. Sekolahnya kalau pendidikan nyata, dia sudah dibilang S3, tapi dikalahkan oleh orang SD seperti saya, sekolah dunia. Itulah pendapat saya. Siapa semua rakyat-rakyat kita masa-masa kita ini harus tabah menghadapi kehidupan di masa resah sekarang ini. Saya support, walaupun COVID itu tidak ada obatnya dibilang oleh kantor kesehatan, tetapi yang sembuh lebih banyak daripada yang menderita sakit. Itulah pakai pedoman kita berjuang sampai saatnya kita meninggal, harus tabah menghadapi kehidupan. Itu saran saya. Bisa saya kepada masyarakat banyak. Ya, amin Pak Mangku, mudah-mudahan Bali juga ya, pulih ya ekonominya ya. Pulih 2001 ini. Amin, mudah-mudahan Pak Mangku ya. Bali hidup bahagia, hidup bersama menjalani kehidupan yang terbaik di dunia ini. Amin. Melintangkan, melawan segala kegelapan, kegelapan. Ya, jadi kehidupan kita terang menderang di masa depan, sehat walafiat gitu. Saya pun sudah umur 67 masih bisa semangat berpikir menghadapi kehidupan sampai ajal saya akan dipanggil. Siapa ya. Pak Mangku, makasih ya Pak Mangku ya. Amin ya ya, ya. Oh. Jadi setiap sebelum ngurut permohonan, ya, setiap permohonan harus berdasar ini, canang sama api ini. Api ini untuk menerangkan permohonan kita benderang ke Yang Maha Kuasa. Canang ini prasarana untuk memohon dasarnya itu di agama Hindu gitu. Iya, iya. Ya, Hindu Bali kan banyak Hindu. Kalau Hindu Bali ini dasarnya memohon apa saja. Berdasar dengan canang dan uang, uangnya sukarela. Setiap sebelum memulai sesuatu gitu ya Bapak. Sebelum memulai sesuatu permohonan kita harus pakai dasarnya ini. Dan ini pentingnya api, air, bunga, itu kuncinya. Baik Pak Mangku. Bunga mengharumkan permintaan kita biar dicium oleh Yang Maha Kuasa. Api ini menerangkan kegelapan permohonan kita biar terang menderang. Itu tujuannya. Canang itu sarana dasar kita memohon kepada Sang Pencipta Yang Maha Kuasa. Itu maka selalu pakai bunga. Iya baik Pak Mangku. Iya iya. Nah itu udah ketinggalan yang kita memperlihatkan. Iya. Apa tuh yang sakit kasih tahu? Ih. Izin Pak Mangku ya, saya videoin belakang sebentar nih. Iya, siap siap. Tuh, kita muter-muter dulu nih. Thank you.
Anaknya Pak Mangku hobi mancing tuh. Waduh, tuh. Jadi kalau mau sewa jukung juga bisa. Mancing. Sewa nanti hubungin Pak Mangku aja. Pakai minyak apa nih Pak Mangku? Minyak ramuan tersendiri, bikin apa? Sendiri. Minyak? Ya, ramuan sendiri. Turun temurun datu ya, Pak Mangku ya? Turun, ya, karena dapat juga minyak polisi dari yang Maha Kuasa kan. Dapat minyak anugerah juga untuk mampu. Minyak anugerah itu kan sedikit darahnya, tapi kita nyampur aja. Ya.